Kita ke informasi lain, Saudara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap peluang sosok bacawapres Ganjar diisi perempuan. Hal ini disebut Hasto saat menjawab soal kemungkinan bacawapres Ganjar bakal diumumkan pada Rakernas PDIP akhir pekan ini. Hasto menyebut sosok bacawapres Ganjar bisa saja seorang perempuan. Hal ini berbeda dengan bursa bakal cawapres Ganjar yang selama ini bermunculan adalah laki-laki. Terkait dengan waktu pengumuman bacawapres Ganjar, Hasto menyebut ada sejumlah kemungkinan momentum meski Rakernas PDIP akan digelar akhir pekan ini. Rakernas PDIP akan digelar selama 3 hari mulai 29 Oktober. Hasto menyebut pembahasan strategi pemenangan di Pilpres akan dilakukan pada hari ketiga. Pak Indonesia yang akan diusung ya, Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan. Mas, untuk ya, jadi, ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu, maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, masih dipersiapkan, belum dimunculkan secara khusus, tetapi